Waktu kuliah di Bandung, saya kos berlima di daerah Balubur. Satu kamar saya bersama orang Nasrani, teman Nasrani dari Solo, Pangudi Luhur, Solo. Saya satu kamar. Saya lupa entah karena apa, tiba-tiba suatu hari, suatu malam waktu kita belajar bareng, meja saya di sini, dia di sini, ini pintu, ini tempat tidur masing-masing. Pokoknya saya panas dan saya bilang bahwa agamakulah yang paling benar. Saya tunjukkan buku-bukunya. Waktu itu tiba-tiba beberapa hari kemudian, beberapa bulan mungkin tepatnya, aku nyesel. Walaupun misalnya agamaku yang paling benar, kenapa aku harus ngomong itu di depannya? Dia kelihatan agak kecewa sama aku, tapi gak marah. Sangat sabar. Itu tahun 80-an. Tapi hubungan kami tetap baik. Kami selalu berhubungan waktu saya habis nikah. Tahun 89-an kami masih saling berhubungan. Saya juga, istri saya kenal sama istrinya, tetap. Tapi selalu terngiang-ngiang bahwa aku pernah menghina agama lain. Teman Nasrani ini. Ketika aku mantu, dia hadir sama istrinya. Dia anak elektro ITB waktu itu, aku di matematika dan teknik sipil. Gimana caraku minta maaf? Aku tahu dia sudah memaafkan aku. Tapi rasanya aku harus minta maaf. Nggak tahu tiba-tiba di suatu sanggar saya di Bandung, saya melukis dia, karena kebetulan saya juga melukis. Saya melukis pria ini bersama istrinya. Di sebuah taman dia berdiri, saya lukis pakai belangkon dan pakai Jawa, bawahnya Jawa beskap, istrinya pakai kebaya, di belakangnya salib raksasa dan di sananya rembulan pucat. Kami antar ke rumahnya di daerah Meru Yasin, Jakarta. Dan yang mengharukan dia terus WA aku, makasih. Lukisan itu sekarang ditaruh di ruang keluarga. Wahai kamu, aku gak berani menyebut namamu di sini, tapi seandainya menonton siaran ini permintaan maafku. Telah pernah menghina agamamu di dalam hidupku. Selain melukis pakai pensil, rapido, cat air, saya juga melukis pakai cat minyak di atas kanvas. Suatu hari saya melukis seorang ibu-ibu Nasrani yang memimpin persekutuan doa di Cepete. Ketika saya mengantar lukisannya, saya tahu di sana banyak sekali orang terdiri dari berbagai agama. Sebagian anak yatim. Ibu ini yang mengajarkan kepada saya bahwa dia tetap menghormati agamaku, cuman pesannya yang saya ingat. Dia manggil aku Mas. Ya, saran saya, Mas Tejo, jangan menjadi penghafal firman. Jadilah pelaku firman. Itu terngiang-ngiang sampai sekarang. Suatu hari saya menyaksikan bahwa ibu yang anggun ini punya anak yang sangat disayanginya, perempuan. Mungkin satu-satunya. Yang belum pernah pisah sejak TK, sejak kecil sampai SMA ketika kuliah. Putrinya ini harus belajar jauh ke London. Ketika aku tanya, di hari pertama kedua kok gak bersedih, kok gak kelihatan cowok apa, nerawang, anaknya tuh di London gimana, di pergaulannya, ininya begitu, kota dunia, megapolitan.
Jawabannya ingin saya share ke kalian. Ibu itu menjawab begini. Saya sudah berusaha menjadi pelaku firman, bukan penghafal firman. Saya jagain anak-anak yatim dan mereka yang perlu dijaga. Saya yakin Tuhan akan menjaga anak saya di London. Hidup itu menjalani takdir, dan setiap jalan untuk menghindari takdir adalah jalan menuju takdir itu sendiri. Saya nggak tahu dari dulu menghindari hidup sebagai tukang ceramah, tapi nggak tahu. Saya cuma pengen menulis, karena menulis lebih enak daripada bertutur, lebih terbatas bertutur itu. Akhirnya saya sering berceramah di vihara, di gereja, di pesantren-pesantren. Yang saya ceritakan ketika di suatu pesantren, cuman aku lupa di mana. Tapi waktu itu ada seorang sufi muda, Gus Chandra Malik. Saya tertarik tarian sufi yang berputar itu, whirling dance mungkin. Begitu sudah selesai, jadi dia berputar di antara solawatan kalau nggak salah. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Dia berputar terus sepanjang salawatan itu. Terus setelah selesai, saya tanya, Mas, itu tarian sufi itu pokoknya, kenapa kok di awal itu begini sebelum nari? Oh, ini segitiga, Mbah. Oh, saya ingat segitiga. Semua hal itu segitiga. Kalau di sipil itu bangunan struktur terkecil yang masih stabil adalah segitiga. Ada trias politika, eksekutif, yudikatif, legislatif. Di kontraannya apa? Dunia proyek ada pemilik proyek, ada konsultan, ada kontraktor. Semuanya seperti itu. Di perusahaan juga semuanya tiga, ada pemilik, ada direktur, ada pasar. Di agama juga ada Tuhan, ada Rasul, dan ada umat. Terus kenapa kok begini? Kok yang ini begini, yang tangan kanan, yang ini begini? Oh ini Mas, anugerah dari Tuhan, apapun itu, misalkan anugerah bakat atau anugerah apapun, anugerah harta, harus bisa berkat dari Tuhan, harus bisa menjadi berkat buat sesama. Wih. Suatu hari saya ketemu sama seorang ibu-ibu waktu di bandara ruang tunggu. Entah Katolik, entah Kristen, saya nggak tahu. Apa ajaran yang paling menarik dari agama ibu? Jawabannya, ajaran yang paling menarik adalah berkah dari Tuhan harus menjadi berkah buat sesama. Kalau aku melihat sungai itu, biasanya kesan yang muncul adalah bahwa sungai ini mengalir, tetapi yang mengalir bukan cuma sungai. Waktu juga mengalir. Saya nggak yakin apakah di antara kalian masih ada semuanya kenal atau tidak dengan nama Pak Bondan, Bondan Binarno. Dia pembawa acara kuliner yang terkenal dengan Maknyus. Mungkin generasi aku tahu, tapi nggak tahu milenial. Tapi yang tidak tahu, tolong bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dikasih tahu. Pernah ada namanya Pak Bondan yang membawakan acara-acara kuliner yang sangat menarik karena informatif, ada gisinya juga dikasihkan. Tapi bukan itu yang ingin saya dongengkan di sini. Suatu hari di Twitter, Pak Bondan almarhum Suwarki ditanya, Pak Bondan non-muslim? Dia menjawab, tidak, agama saya Kristen, bukan non-muslim. Itu kira-kira terjadi tahun 2010-an. Saya mah jelek langsung. Selama sebelum tahun itu saya selalu menggunakan
Saya itu jarang mau mimpin doa, tapi kalau udah terpaksa disuruh mimpin, saya mimpin doa biasanya kepada teman-teman yang non-muslim, silakan dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Saya baru tahu bahwa sebutan non-muslim itu sangat menyinggung. Kalau misalkan muslim itu minoritas, sebutan non-muslim mungkin nggak apa-apa, tapi kalau mayoritas, sebutan non-muslim, saya membayangkan kalau saya Buddha, kalau saya Konghucu, atau kalau disebut non-muslim itu kok aduh. Maka sejak itu saya menyebutnya agama lain. Suatu hari di Ma'iyahan Cak Nun di Taman Ismail Marzuki, saya ditodong Cak Nun kan suka iseng. Udah tahu saya nggak becus kalau mimpin doa. Disuruh mimpin doa menjelang subuh. Umatnya segitu. Saya kan umatnya berbagai agama. Begitu saya disuruh mimpin, oke. Untuk teman-teman yang beragama Islam ikutin saya. Untuk teman-teman yang beragama lain, silakan berdoa menurut keyakinan sendiri-sendiri. Kita suka ngomong toleran, tapi menyebut teman-teman Nasrani, entah itu Katolik, Kristen dan lain sebagainya sebagai non-Muslim. Ini nyakitin loh bagi mereka yang perasaannya masih bekerja. Nggak tahu kalau perasaannya udah mangker nggak bekerja karena tergilas oleh rutinitas sehari-hari. Kalau aku boleh usul toleransi itu bagus, tapi menurutku toleransi permukaan. Artinya, silahkan kamu menjalankan agamamu, aku menjalankan agamaku, tapi agamakulah yang paling benar. Ini toleransi permukaan. Saya usul, oke, silahkan kamu jalankan agamamu, aku jalankan agamaku, mudah-mudahan di ujung nanti kita bertemu pada kebenaran yang sama. Loh, agama ya pasti benar, agamaku ya pasti benar, aku ya harus yakin. Tapi penghayatanku tentang agama belum tentu benar. Tafsirku tentang agama belum tentu benar. Aku harus mencari terus. Suatu hari aku pergi ke Vatikan, ke Roma. Yang aku kagumi bagaimana ketekunan Michelangelo bertahun-tahun melukis langit-langit yang katanya sambil tengah ada, katanya bertahun-tahun, gak tahu. Aku melihat itu iman, artinya ketekunan. Dan ketika di luar Vatikan, tiba-tiba angin buas, dan topiku terbang, dah, buas. Waktu itu ini dipalang sama garis kuning itu. Kayaknya besoknya atau kapannya, mungkin pemimpinnya atau apa, paus mau keluar, ada bangku-bangku. Aduh, ini gimana? Aku gak mungkin melangkah garis, kayak garis polisi itu kuning itu. Ternyata nggak jauh dari aku, nggak tahu tiba-tiba ada kayak kayu atau apa yang bisa aku tek, aku cuci terus tek, aku pakai kayu, akhirnya aku pakai lagi. Ini kena angin, ini berarti. Oh, berarti inilah bagimu agamamu, bagimu agamaku. Kalau mungkin aku nggak bisa ambil topi di Vatikan itu, mungkin aku masuk ke dalam agama itu. Toleransi pada tingkat yang paling dasar. Masih dalam rangka Natal, aku lupa entah di Tasmania, entah di Australia, atau di New Zealand. Itu malam Natal, aku itu suka musik dari agama apapun. Sebagai musik aku suka banget. Musik hadra, musik samro, musik-musik Buddha, aku suka. Oh, di Sydney waktu itu, ya aku pasti, aku jalan sendirian. Itu gak deket, gak jauh dari gedung-gedung keong itu loh, yang untuk opera house itu. Aku jalan sendirian malam Natal, tiba-tiba aku dengar dari kejauhan. No, 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 no. Aku
sampai jongkok deh, terus ada di tiang lampu yang ada bulatannya itu ada ukiran kayak lampu-lampu di Marioboro itu. Terus gini, kabar baik dari Rata, na-na-na-na-na-na. Terus aku ngarang sendiri dengan syair di dalam hatiku tentang gimana mataku tetes dan biar panglong di dalam bahasa Jawa yang enggak ada hubungannya dengan agama manapun tapi hanya perasaanku. Roming dalu roning ratri rafsidang swasono hidemeng wasko kumice micil kong cahyo sumunu yar nyumila ing panglong hamba barasi situasi